Makcik Asia. Makcik Asia duduk berdua bersama anak lelakinya yang bernama Zainal. Zainal merupakan seorang penagih. Lawannya dan Kalpana pula merupakan jiran Makcik Asia yang terdekat. Lawannya selalu menolong Makcik Asia. Kalpana juga seringkali menghantar makanan kepada Makcik Asia jika ada kelapangan. Suatu hari, Zainal mengamuk kerana tidak dapat duit daripada Makcik Asia. Jadi, Zainal terus mengamuk dan ingin merampas gelang tangan emas yang ada pada Makcik Asia untuk membeli dadah. Tip tidak menyebelahi Zainal. Kalpana menyaksikan kejadian tersebut dan terus melaporkan kepada pihak polis. Kemudian Zainal terus ditangkap. Setelah ditangkap, Zainal dimasukkan ke pusat pemulihan akhlak. Zainal berasa menyesal. Azmi kemudiannya menasihati Zainal sebagai kawan baik untuk dia berubah. Zainal berasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perkara itu lagi. Itulah sebagai cara hidup memberi fokus kepada setiap perkara yang mematikan keperluan umatnya termasuk adab hidup berjiran. Kerana selain keluarga, seseorang mukmin diingatkan supaya menjaga serta memelihara hubungan sesama jiran tetangga. Hidup berjiran juga merupakan amalan mulia serta memberi manfaat kepada manusia. Dalam hidup berjiran, mestilah saling mengenali antara satu sama lain dan berbuat baik sesama mereka. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memerintahkan umat Islam supaya saling berbuat baik dengan jiran tetangga walaupun berlainan bangsa dan agama. Dengan ini, jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengeratkan hubungan kekeluargaan sesama jiran dan mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Subhanahu Wa Taala dalam hadis serta jauhi diri kita dari menyakiti jiran tetangga secara sengaja atau tidak sengaja.